Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga ikon lonceng ini, teman-teman, supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue dan video terbaru dari channel gue. Oke? Oke guys, kembali lagi bersama gue Lintang Prasetyo di channel Lintang Prasetyo. Ya, pada kesempatan kali ini gue mau kasih tahu kalian cara menggunakan game Guardian tanpa root HP kalian ya. Jadi cara ini cukup simpel ya. Jadi buat kalian yang mau nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Kalian buka game Guardian. Nah, di sini kalian sebelumnya kalian disuruh instalasi ulang atau dengan nama acak seperti itu ya guys. Nah, kalian setelah terinstall, kalian begini kan muncul seperti ini, work mode root atau no root. Jika kalian root, jadi HP kalian harus root. Nih gua HP gua belum root nih. Jadi kalau kita klik root, kita klik start. Nah, sini kita klik error guys, failed to run daemon is, nah ini daemon is not running ya guys, exit. Nah, tutornya gimana, kalian download aplikasi seperti yang bisa menggandakan sebuah aplikasi, tapi jangan APK Editor Pro atau app cloner. Kalian bisa download di deskripsi, ada dual space sama virtual expose. Di sini versi editan gue sendiri dual space ini guys. Nah, kalian buka itu dual space ya. Di sini gue review dual space dan kalian klik tombol ini guys. Aduh, ini tombol ini. Nah, tombol tambah, lalu kalian pilih game Guardian. Ini versi yang gue sendiri. Ingat, namanya itu harus acak. Namanya acak nih guys. Kalian centang, lalu kalian klik ini, clone. Setelah itu clone ya. Nah, setelah di clone, kalian buka aplikasinya coy. Nah, nah tuh, kalian klik start langsung coy. Nah, di sini kalian bisa pilih, bentar coy, oh seharusnya kita, nah di sini kalian bisa pilih game Mobile Legend, Free Fire, atau apapun itu ya guys. Kalian bisa tambahkan game lagi. Jika kalian hack, mau hack game, gamenya harus di dalam paralel di dalam dual space ini guys. Jadi kalian nggak bisa hack aplikasi yang di luar dual space ini. Oke, jadi gitu tutorial dual space. Nah, untuk kalian yang pengen download virtual expose, kalian buka, kalian seperti ini tutornya. Kalau pakai virtual expose, kalian buka, lalu ini klik download, lalu gagalkan, klik allow ini. Jadi wah, jadi kalau ada yes tadi kita klik yes, lalu setelah itu klik ini. Nah, itu kalian klik ini, RAPP, lalu klik OK. Halo. Nah, di sini kalian pilih nama ini, nama acak yang tadi. YS itu kuda ya, begitulah. Kalian buka,
lalu klik install virtual expose. Nah, kalian udah tambahkan seperti ini, kita nunggu proses installing. Done. Ya, jika kalian ingin membuka menunya, ini geser ya, geser ke atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, lalu kalian pilih yang ini. HP gua agak error guys, jadi tiba-tiba berhenti sendiri ya aplikasinya. Oke, so guys, ingin sampai sini aja dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, dadah, see you. Dan kalian bisa foto ya, foto di bawah. Gua pilih upload apa aja, kalian bisa foto di bawah, di komentar, ataupun bisa klik link di deskripsi. Nanti ada link kok. Oke, dadah, see you. Karena kalian telah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga share jika kalian suka dengan video tadi. Oke? Okay?